Dengan punya akal bisa mengendalikan, bisa menahan dan mengikat nafsu ini, mengikat emosi ini, sehingga tidak menguasai emosi dan nafsu, tidak menguasai diri. Beda dengan binatang. Binatang punya nafsu juga, tapi nafsunya menguasai dirinya. Tapi di manusia, nafsu diikat, ditahan agar supaya tidak sampai nafsu dan emosi ini menguasai dirinya. Jadi akal artinya adalah mengikat atau menahan. Nah, manusia yang tidak bisa mengikat akalnya terhadap nafsu dan emosinya lebih jahat dari binatang. Jadi, di samping berfungsi sebagai daya pikir, berfungsi juga sebagai pengikat nafsu dan emosi agar supaya nafsu dan emosi itu tidak menguasai dirinya. Nah, kalau nafsu dan emosi menguasai dirinya, maka manusia itu lebih jahat daripada binatang. Agar supaya nafsu dan emosi itu tidak menguasai dirinya. Nah, kalau nafsu dan emosi menguasai dirinya, maka manusia itu lebih jahat daripada binatang. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتيل القرآن الكريم في كتاب halaman 431 سورة سبع ayat 30. Halamannya 431 surah Jabat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول tanwin ketika ketemu dengan al udhotnya pakai tanwin kasroh, seperti yang sering saya sampaikan, tanwin itu adalah nun mati yang ada di akhir kalimat. Secara ucapan tapi tulisannya tidak, jadi nunun sakinatun talhaku fi akhiril kalimati lafdhon la khotton. Jadi tanwin itu adalah nunun sakinatun nun yang mati pada akhir kalimat yang kedengaran dalam ucapan saja tapi tidak dalam tulisan. Ba'din. Nah, ketika ketemu dengan al, tanwin itu diharakati kasrah. Nun matinya itu diharakati kasrah. Ba'dinil qaul. Baik, kita lanjutkan. Yaqulul ladzina astubifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Itu tidak termasuk yasan. Obdot tidak termasuk huruf kol-kola. Jadi obdot
itu tidak termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu kalau mati atau waqaf mental. Huruf qalqalah itu qaf, dal, ta, jim, ba, qad, bujadin, qaf, dal, ba, jim, ta, qata. Jadi lima, qaf, ta, ba, jim, dal, qad, qad, bujadin. Hanya itu huruf qalqalah. Abdot tidak termasuk. Tapi saya punya anak-anak, ada 10 anak ngaji di sini sudah ini sudah subuh. Itu dotnya mental semua. Mental semua. Saya tidak suudzon pada gurunya, guru ngajinya yang di awal. Cuma kurang berteliti saja, kurang teliti saja tahu kalau dot itu bukan huruf qalqalah. Jadi tud ifu mental. Yang benar tidak mental. Yaqulul ladzina tuf ifu ditahan. Yaqulul ladzina tuf ifu tidak mental. Yaqulul ladzina tud ifu tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Qala alladzina astakbaru lil ladzina tuf ifu anah nusadadnakum anil huda ba'da ijja'akum bal kuntum mujrimin. Ngajar kitab sambil cerita gurunya dulu di Banyuanyar. Pada satu ketika ada santri baru datang. Santri barunya itu kitabnya dibuat dokar penuh. Jadi ada laporan dari ustaz-ustaz, laporan kiai, ada santri baru bawa kitab banyak, satu dokar penuh. Dulu kan belum ada kendaraan-kendaraan. Banyuanyar itu kan di pelosok. Nah, kiai ini punya saudara yang lebih alim daripada kiai. Siapa ki dokarnya? Bagi Banyuanyar, bata-bata ini kan kendaraannya dokar kiai. Malah kalau sampai ke puncak itu pakai kuda. Siapa lah? Cerit. Siapa ki dokarnya? Engkau mengkalah ke santriannya rebut kakak olok. Nah, kiai itu di Banyuwangi itu biasa sebelum mulai tartil Al-Quran. Nah, santri baru ini ngaco aja. Setelah sampai pada santri baru ini, bacaannya kalang kabut. Bacaannya kalang kabut. Pas kiai hatikan santrinya, lala, pemurung kotak-kotak, jerenjir kotak mulai, lepas mulai. Itu apa artinya? Bahwa bacaan Al-Quran itu kriteria pertama untuk mengetahui kualitas keilmuan seseorang. Nah, sumbernya ilmunya dari sini. Sumbernya. Baik. وقال الذين تضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ
non sama mim, non dan mim itu hukumnya ada tersendiri. Kalau ada tasdidnya, bacaannya guna. Wasarun ditahan. Wasarun nada matalam maro'awul adab. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ مؤذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Kita buka halaman 322. Surah Al-Anbiya ayat 8. Halaman 322 Surah Al-Anbiya ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. صدق الله العظيم. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ. Kita ulangi satu ayat lagi sebelumnya, karena pembicaraan kita tentang wahyu dan akal masih belum tuntas kemarin. Pada ayat 7
Allah berbicara tentang wahyu. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna qablaka, dan tidak kami utus, kata Allah, qablaka sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, illa rijalan, kecuali orang laki-laki. Artinya orang yang memiliki kelebihan dan keistimewaan untuk menerima wahyu. Orang laki-laki itu Nuh yang telah kami berikan wahyu ilaihim, kepada mereka, kepada rijal itu, kepada orang laki-laki itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, fas'alu, maka tanyakanlah engkau wahai orang-orang musyrik Mekah, ahla dzikri, kepada orang yang tahu tentang kenabian dan kerasulan. Kemarin saya sampaikan para mufassirin dalam kitab-kitab tafsirnya menyebutkan bahwa ahlul dzikri itu antara lain disebut sebagai ulama-nya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pendeta-pendetanya Yahudi dan pendeta-pendetanya Nasrani. Tapi yang masih asli, tentunya yang masih murni, sudah tidak campuran, sudah tidak mengalami perubahan-perubahan. Kalau yang Nasrani yang belakangan ini kan dikendalikan oleh Vatikan, oleh gereja, oleh Paus Paulus. Jadi semacam ada struktur kekuasaan. Kalau yang di sana bilang begini, semuanya bilang begini. Tidak berdasarkan, sudah mengalami banyak perubahan-perubahan. Berbicara tentang sumber ilmu, kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada dua sumber ilmu. Yang pertama adalah bersumber dari wahyu, yang kedua bersumber dari akal. Yang bersumber dari wahyu ini efek pengetahuannya mutlak benar karena dari Allah. Tapi pengetahuan yang bersumber dari akal pikiran manusia melalui pengamatan terhadap alam sekitarnya, termasuk ciptaan-ciptaan Allah, tapi ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, mulai dari langit, bumi, matahari, bulan, silih bergantinya, siang dan malam, dan terusnya. Itu dihasilkan lewat akal, ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal. Lewat pengamatan panca indera, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya telinga, kita punya mulut. Itu merupakan pintu-pintu ilmu pengetahuan lewat akal. Tidak dapat dibayangkan kalau anak lahir kemudian buta, tuli. Pintu ilmunya sudah enggak ada. Kasihan betul. Oleh karenanya kalau punya anak, ini anak saya hamil lagi. Punya anak, didoakan betul. Mudah-mudahan lahir sempurna ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersiksa anaknya nanti, kasihan. Kalau lahir, buta, tuli. Apalagi bisu. Masya Allah, pintu-pintu ilmu itu sudah tertutup lewat akal. Dan dari sini saja, dari tentang apa namanya ciptaan manusia saja, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Kenapa kau tidak bisa mengamati terhadap ciptaan dirinya sendiri? Sebab ketika kita teranduk, taot tegeduk, mulut yang bicara, aduh, itu kan berarti ada saraf-saraf konsentrasi. Tegaduga teot dikirim ke otak, otak memerintahkan mulut, mulut berbicara. Kan begitu. Itu kan sangat luar biasa. Apakah jadi sendirinya? Tentu tidak, ada yang menciptakan. Jadi, oleh karena itulah, maka haram hukumnya merusak akal. Merusak akal. Termasuk juga merusak panca indera kita. Punya kewajiban kita memelihara panca indera kita. Mata kita diupayakan supaya tidak sakit. Telinga kita diupayakan supaya tetap berfungsi. Mata kita juga seperti itu. Jadi begitu Islam itu mengatur umatnya, mengatur umat manusia agar supaya akal ini berfungsi. Jadi dengan demikian, maka akal itu berfungsi sebagai daya pikir.
akan membungkus sebagai daya pikir yang pintunya masuk dalam panca indera, melihat, mendengar, berbicara, itu semua pintu-pintu ilmu direkam di akal, kemudian direpresikan lagi. Selain fungsi sebagai daya pikir, akal itu berfungsi sebagai pengikat dan penahan. Mengikat dan menahan. Sebab bahasa aslinya, bahasa aslinya akal itu dari air, kof dan lam. Akola. Ini artinya mengikat atau menahan. Jadi orang yang berakal artinya akalnya itu mengikat nafsunya agar supaya nafsu tidak menguasai manusia. Agar supaya nafsu tidak menguasai dirinya. Kenapa nafsu? Ini luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberi bekal manusia yang ditugas untuk menjadi khalifah di atas bumi untuk membuat kemakmuran, dibekali akal, nafsu, dan emosi, perasaan. Dengan punya akal bisa mengendalikan, bisa menahan dan mengikat nafsu ini, mengikat emosi ini, sehingga tidak menguasai emosi dan nafsu, tidak menguasai diri. Beda dengan binatang. Binatang punya nafsu juga, tapi nafsunya menguasai dirinya. Tapi di manusia nafsu diikat, ditahan agar supaya tidak sampai nafsu dan emosi ini menguasai dirinya, sehingga akal kalah. Jadi akal artinya adalah mengikat atau menahan. Nah, manusia yang tidak bisa mengikat akalnya terhadap nafsu dan emosinya lebih jahat dari binatang. Seperti kemarin saya sampaikan, Balhum Abad. Jadi di samping berfungsi sebagai daya pikir, berfungsi juga sebagai pengikat nafsu dan emosi agar supaya nafsu dan emosi itu tidak menguasai dirinya. Nah, kalau nafsu dan emosi menguasai dirinya, maka manusia itu lebih jahat daripada binatang. Nah, wahyu ini tidak bisa diusahakan seperti kemarin. Tidak bisa diusahakan. Paling banter menghasilkan laduni. Laduni itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah, sebagaimana ilmu itu diberikan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir mengetahui, sudah lewat kan dalam surah Kahfi. Kemudian tahu-tahu perahunya dibolongi. Karena Nabi Khidir sudah tahu, diberitahu oleh Allah. Kemudian ketemu anak, kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa, karena tidak datuk ilmunya, ilmu syariat, ya, ngengkel terus Nabi Musa. Nah itu, wahyu dan akal. Dengan demikian, maka perbedaan antara Nabi dengan manusia biasa itu adalah terletak di dalam wahyunya, di dalam wahyu yang diberikan oleh Allah. Oleh karenanya pada ayat ke-8, wa ma ja'alnahum, dan tidak kami jadikan hum kepada mereka, pada rasul itu, rasul yang itu sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, jasadan, tubuh-tubuh layak kulunat ta'ama, yang tidak makan mereka itu kepada makanan. Karena yang diutus nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, itu adalah orang manusia biasa, tapi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga kami tidak mengutus mereka itu terdiri dari malaikat-malaikat yang tidak makan makanan. Wa ma ja'alnahum, dan tidak kami jadikan mereka, para rasul itu, jasadan, tubuh-tubuh fisik jasmani, layak ulu nafsu'an, tidak makan mereka itu kepada makanan. Bahkan sebaliknya, makan. Nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua manusia. Karena manusia, makan, tidur, minum,
Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-8 ini, kami tidak menciptakan rasul-rasul itu malaikat, di mana malaikat itu tidak makan makanan. Tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Karena kalau yang terjadi itu, maka hilanglah fungsi dan peran manusia untuk memakmurkan bumi ini. Kalau rasulnya yang diutus oleh Allah malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berumah tangga, kan tidak bisa memberi motivasi manusia, tidak bisa memberi motivasi umatnya untuk membuat kemakmuran. Oleh karenanya, karena begitu faktanya, maka yang diutus itu harus manusia, tapi tidak sembarang manusia, manusia yang diberi bekal oleh Allah dituruni wahyu. Wahyu itu yang mengatur tatanan kehidupan di atas bumi ini untuk menjadikan kemakmuran itu betul-betul mengarah. Mengarah pada kebahagiaan di dunia wal akhirat. Wa ma kanu khalidin, dan tidak ada mereka itu khalidin, diam di atas bumi ini dalam keadaan kekal, duduk seterusnya. Nah, dulu ketika Nabi Muhammad wafat, Khalifah Umar ini kan baru masuk Islam. Khalifah Umar ini jangankan manusia, jin Umar, jin dan setan takut. Iya. Capek-capek di pintunya orang-orang itu kan ada Umarul Faruq. Iya. Ya, karena ingin mendapatkan limpahan barokah dari jin Umar. Agar supaya setan-setan itu enggak masuk, jin-jin enggak masuk. Begitu ada berita bahwa Nabi wafat, siapa yang bilang pedangnya dibunuh? Siapa yang bilang Muhammad wafat? Tak penggalernya. Jadi orang-orang jahiliyah itu mengingkari bahwa rasul itu harus hidup terus. Oleh karena di sini disindir oleh Allah, makan khalidin. Mereka tidak kekal, mati juga, wafat juga para rasul itu. Termasuk Nabi Muhammad. Nah ini. Nah, dengan demikian menjadi luas wawasan kita tentang keislaman kita, tentang keimanan kita, bahwa apa yang dianut oleh ajaran-ajaran agama-agama sebelumnya, baik agama Samawi atau agama Ardi. Jadi agama itu dalam ilmu perbandingan agama itu ada dua macam. Ada agama Samawi, agama langit, artinya agama yang diturunkan oleh Allah. Ada tiga agama yang diturunkan oleh Allah itu. Agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, dan agama Islam. Agama Yahudi diturunkan kepada Nabi dan Nabi Musa. Agama Nasrani diturunkan kepada Nabi Isa, dan agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing punya ciri sendiri-sendiri dan ada kitab-kitabnya sendiri-sendiri. Itu agama Samawi, agama langit artinya. Nah, kemudian agama Ardi ini agama bumi, artinya agama yang dihasilkan oleh kebudayaan, oleh budaya, berpikir manusia. Berpikir dari mana? Dulu ketika nenek moyang kita kan ada ajaran animisme, dinamis, dan dinamis dan sebagainya. Itu kan muncul dari budaya berpikir, kalau begitu ada kekuatan di luar kemampuan manusia. Ketika manusia mengharapkan panen tanahnya, apa padinya itu baik, kemudian dia dihinggapi hama atau ada angin topan misalnya. Oh, kalau begitu ada kekuatan di luar kemampuan manusia. Akhirnya karena mereka tidak mendapatkan hidayah petunjuk, maka mudah nyembah berhala, nyembah kayuan-kayuan besar, batu besar dan sebagainya. Itu nenek moyang kita dulu kan begitu. Animis bukan dinamisme. Itu keluar dari budaya berpikir, olah pikir. Karena tidak mendapat petunjuk, maka kemudian nyasar-nyasar kemana-mana. Kali besar, angker, berit dan sebagainya itu. Itu berangkat dari warisan agama-agama. Umakan mukhalidin. Nah, dengan demikian sekali lagi, maka wawasan keimanan kita, keislaman kita menjadi lebih tercerahkan, lebih mantap bahwa rasul itu sama dengan manusia, cuma bedanya mereka diberi kemampuan oleh Allah mendapatkan wahyu, menerima wahyu dari Allah.
cara-cara wahyu itu diturunkan oleh Allah ada tiga macam. Ada yang pertama dicampakkan langsung secara cepat tersembunyi kepada hati, ke dalam hati manusia. Lewat ilham. Ini disampaikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian cara yang kedua, di belakang tabir. Berbicara langsung tapi di belakang tabir, seperti apa yang terjadi pada Nabi Musa. Yang ketiga, dan ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui malaikat Jibril. Semua wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Tsumma shadaqnahumul wa'da wallahu a'lam bis shawab. Kita lanjutkan pada Senin. Oh ya, Senin libur, kita punya tamu dari Madura. Hari Ahadnya ada hall-nya Basitik di Jember. Nah, kemudian saudara saya di Madura mau tanya bagaimana ini ada yang bapak. Pak Yai, saya mau ditanya. Monggo. Tadi disebutkan kalau ada anak lahir tuli, bisu, buta, itu apa takdir atau kesalahan orang tuanya? Tidak ada yang salah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan seperti itu. Tidak ada yang salah ngomong. Kok moro-moro ke orang tuanya? Maksudnya orang tuanya yang salah? Iya. Tidak. Barangkali cara hidupnya itu. Iya, itu kan hanya sugesti saja. Gitu. Makanya kalau dulu saya ingat menempan binina dungandung tiapnya pulian ajem. Kan gitu, artinya sudah rasa kasihan gitu. Daya tidak bisa seperti itu, Pak Usman. Kalau begitu kan berarti orang tua itu punya kemampuan juga untuk menekan anaknya seperti itu. Ya mungkin orang tuanya nakal. Ya cuma sebaik-baiknya orang tuanya berdoa, bermohon. Itu saja. Adapun kemuliaan yang diberikan oleh Allah, pasti anak yang lahir itu diberi keistimewaan oleh Allah. Pasti akan diberi keistimewaan lain. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bapak-bapak teliti. Yang cacat-cacat itu, kita gak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Diberi keistimewaan. Walaupun akalnya mungkin yang berkurang. Tapi Allah memberikan keistimewaan tersendiri. Jadi sekali lagi, tak boleh bahrumuran orang tua. Yang memang ada pengaruh itu kejiwaan sugesti. Oleh karenanya, agar supaya sugesti itu tidak kemudian mantap. Kalau mantap, bisa jadi betul. Kalau mantap. Makanya itu dituntut agar supaya berdoa. Nah, ketika kehamilan 4 bulan, itu ada hadisnya itu. Nah, kemudian oleh ulama-ulama manusia ditradisikan ada tingkepan, pelet kandung. Itu ada hadisnya, ada dasarnya. Cuma kenapa mau pelet kandung? Ya begitulah cara ulama-ulama manusia menerapkan Islam di budaya Indonesia. Itu yang namanya Islam Nusantara. Islam yang dikemas, dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Ya nggak ada, di tempat lain nggak ada. Tingkepan itu nggak ada. Tapi hadisnya ada, sahih sekali. Di dalam kitab Matnul Al-Ba'inan Nawawi ya. Saya punya kitabnya. Inna ahadakum layad ma'okholkukum fi batni umhi arba'ina nutfatan. 40 hari berupa air mani, 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari berupa segumpal daging. Nah, 40 hari kan 120 hari. 120 hari kan berarti 4 bulan. Kemudian oleh ulama Indonesia ditradisikan, ayo selamatkan yuk. Karena pada waktu itu Allah berkenan menetapkan segalanya untuk janin ini. Tentang nasibnya, tentang ajalnya, tentang umurnya, tentang rezekinya. Jadi ada landasannya. Cuma dikemas ala Indonesia. Saya rasa itu teman-teman ya. Ya berdoa saja. Apa punya anak sedang hamil? Tidak ada. Tidak punya anak cacat. Ya, ya tidak remoruan. Jadi biar bisa salah semua orang tua itu salah semua. Tidak, itu semua takdir Allah. Cuma manusianya itu pada waktu itu berdoa ada sugesti. Jangan berpikiran macam-macam. Untuk tidak berpikiran macam-macam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara saya itu.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam.